still milking that franchise lah. Kau ada rasa that sense. Kau rasa. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni kita nak buat sedikit review tentang sebuah filem terbaru. Tak adalah terbaru, filem ni dah keluar lama. Tapi aku baru dapat tahu dekat Netflix dia baru keluar, iaitu The Forever Purge, sebuah filem di dalam franchise Purge. Dan ini adalah filem yang kelima, okay? Dan dia adalah direct sequel untuk The Purge Election Year. Basically, sebenarnya kalau kau sebut pasal Purge ni, aku kali terakhir aku tengok adalah Election Year lah, okay? Waktu tu dah dibubarkan, okay, Purge, okay? Satu annual punya event seharian pada waktu malam, dalam pukul 7 malam ke 6 petangnya tu, start sampailah besok subuhnya. Mereka di US ni dibenarkan untuk melakukan jenayah, termasuk bunuh. So memang huru-hara lah for the one day tu. Aku pun tak faham dulu, daripada dulu lagi aku tak faham macam mana dia orang boleh setuju untuk benda tu. But then untuk kali ni, pada election year dia dah tamat sebenarnya. Dia dah Charlie Ron ke apa tah, dia berjaya menjadi presiden dan telah bubarkan Purge punya event lah tah. Somehow after 8 years daripada event tersebut, after 8 years Charlie Ron tu jadi presiden, tiba-tiba the new founding fathers telah berjaya take over the country again and reinstate Purge ni kepada pada asalnya. Aku macam lah, habis tu film election year tu waste of time je lah kan. Tapi itulah hakikat ni kan. Sebenarnya kalau based on this politician punya side, kau berubah macam mana sekalipun, kalau pihak lawan kau akan take over, dia akan ada gambelik benda tu. So memang dari segi storynya aku rasa macam baik tak payah ada election ni kan. Tapi secara realitinya itulah yang memang terjadi dalam dunia politik semua kan. But then for the Forever Purge kali ni, dia berlainan sedikit. Untuk satu hari tu, semalaman tu, aku terkejut sebenarnya sebab event Purge tu berlangsung dalam beberapa minit je. Dia lainnya untuk yang kelima ni, The Purge tu berlaku dalam beberapa minit sahaja dalam ni lah filem. Sampai dah ke subuh tu tak ada apa-apa berlaku pada watak utama dan juga beberapa karakter yang lain lah. Tak ada berlaku. Sehinggalah selepas waktu tempoh tamat pada waktu subuh lepas pukul 7 pagi macam tu, tiba-tiba seluruh United States of America masih lagi melakukan purging. So inilah berdatangnya satu masalah kepada mereka untuk melarikan diri daripada US ni, untuk pergi ke border, untuk pergi ke Mexico dan ada yang ke Canada. So ini adalah cerita tentang perjalanan mereka lah, okay? So aku sebenarnya terkejut sebab bila aku main tekan je, aku pun pelik macam mana aku boleh terlepas filem ni. Aku rasa filem ni keluar pada tahun 2021. So after filem ni aku rasa dia targeted untuk waktu pandemik tu, tarikh dia kan. But then it got delayed sampailah 2021, dan itu pun aku rasa macam filem yang one of the films tak berjaya masuk dalam pawagam kot. Aku tak pasti. Tapi aku tak perasan kenapa aku tak review filem ni kan. So tiba-tiba dah keluar Netflix, aku tengok dan aku tak sangka pula ini filem yang aku tak pernah tengok tu. Aku ingatkan aku pernah tengok tapi aku lupa. So aku main play macam kenapa macam lain kan jenis cerita ni, aku tak pernah tengok pula cerita ni kan. So aku layan, and somehow the premise untuk jalan cerita yang selepas purging tu, sebab 4 filem yang memang always the same thing, okay, satu malam tu menceritakan tentang satu malam tu, kali ni dia selepas satu malam tu, which is diorang tak ada berlaku apa-apa, tapi afterwards dia jadi huru-hara satu United States yang diorang akan purging for the whole day sampailah Tak tahu dah sampai bila kan. Tapi based on filem ni, korang kena tengok sendiri lah. But then apa yang aku suka adalah dalam ni kita ada ni, apa nama, Namor. Namor sewaktu dia belum lagi popular, dengan apa watak Namor dia, apa nama, Tenoch Huerta. Dan juga aku suka bila diorang mengetengahkan relationship di antara diorang ni yang bertugas sebagai farm punya apa, pekerja dan juga owner dia, di mana ada satu tense di antara mereka yang dia ni adalah orang kaya, dia ni orang miskin. Tapi ada di sebalik benda tu berlaku, ada benda something else yang berlaku. So benda tu dia misdirection untuk kita lah. Bagi aku macam, oh okay, nice, dia punya story tu was good. Cuma bila afterwards tu dia jadi macam, oh, satu kelainan untuk mengadakan selepas waktu malam purging tu. Tetapi bila dia drag dan dia mengadakan satu masalah tu, pada penghujung filem tu dia merasakan macam terlalu cepat untuk habis. Macam lah, macam tu je. I was expecting a lot more
I don't know, critical punya decision, okay, ataupun ada karakter yang mati ke apa ke. But kau kena tengok sendirilah dia, kenapa aku cakap ending dia macam biasa je. Cuma aku sangat suka dia, dia take that step of filem ini memfokuskan after waktu malam purging tu kan. So it's quite precious lah untuk originality idea tu kan. Okay lah bagi aku, untuk jadikan filem ini terakhir, okay lah bagi aku. Tapi dia dah rasa macam lah, aku rasa macam election dia tu dah perfect ending lah, dah macam okay nice. Tapi dia, bila dia buat the Forever Purge ni, macam okay, realitinya memang akan berlaku macam tu. Tapi macam kau dah tak ada idea, bukan tak ada idea, ada idea dia afterwards one night tu. Tapi still kau jadi macam still milking that franchise lah. Kau ada rasa that sense. Kau rasa macam kalau kau tak buat filem ni pun better je election year tu kan. Tapi bila kau buat Forever Purge ni, kau jadi macam is it good or is it bad compared to the last installment? It depends. Aku honestly, aku enjoy tengok cerita ni, walaupun dekat Netflix, okay, walaupun aku menggunakan sound system yang best. Tapi it depends, depends on you guys. Adakah korang suka filem The Forever Purge ni? Aku personally, aku bagi rating sebanyak 4.5 bintang tu filem The Forever Purge. Korang boleh tengok dekat Netflix sekarang. Apa pandang you guys tentang filem ni? Adakah korang suka di antara kelima-lima installment Purge ni, yang mana menjadi favourite korang? Aku honestly yang second and the election year. Okay, so apa pandang you guys? Korang boleh tinggalkan komen bawah. Jangan lupa to like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zafran yang datang. Thank you.